dengan judulnya di thumbnail dan sesuai juga dengan janji aku ke kalian. Kalau kemarin aku sempat bilang ke kalian dong, kalau di video kali ini tanggal 4 aku bakal ngehaul kacamata, guys. Total kacamata yang aku haulin itu sekitar 26 piece yang aku borong dan harganya tuh murah-murah banget, mulai dari harga 2000-an aja dong. Aku penasaran juga nih gimana produknya, bagus atau enggak. Ini bahkan aku pesan dari satu toko aja dan ini aku belum buka sama sekali, guys, paketnya. Aku bakal buka di sini bareng-bareng kalian, kita lihat produknya itu kayak gimana. By the way, yang aku pesan itu bukan cuma kacamata aja, ada beberapa produk yang lain tapi lebihnya itu ke kacamata sih, lebih banyaknya ke kacamata. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa aku minta support dari kalian dong dengan cara like video ini, komen di bawah video apa selanjutnya harus aku buat, and subscribe bagi kamu belum subscribe di channel aku, dan bagi kamu udah subscribe jangan lupa untuk nyalain tombol lonceng notifikasi di sebelah kanan bawah sini, guys, di samping nama aku, supaya kalian gak ketinggalan di setiap kali aku upload video baru karena aku selalu buat konten sesuai dengan requestan kalian. Oke, langsung aja kita unboxing paketnya. Lihat dong, ini sekarung isinya kacamata semua, guys. Soalnya aku mau perbandingkan produknya itu yang mana sih yang bagus, yang mana sih cocok di wajah aku. Nanti aku bakal cobain semua produknya. Barangkali bagi teman-teman yang pengen beli tapi bingung kacamatanya yang mana sih yang cocok sama kalian, nah kalian bisa lihat nanti pas aku pakaiin produknya ya, guys. Wow, banyak banget. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita ke produk yang pertama. Nah, dari produk ini aku punya koleksinya itu 4 warna kayak gini, guys. Ini harganya itu cuma 8.800-an doang dong. Dari harga 10.000 diskon 11%, guys. Sumpah ya, ini 8.000-an cuy. Murah banget. Tuh, lihat deh. Gak nyangka kan harganya cuma 8.000-an sebagus ini, guys. Ini tuh gak ada yang patah, gak ada yang retak sama sekali yang aku terima. Dan packingnya itu bener-bener aman banget. Terus respon sellernya itu ramah banget gitu loh. Wah, parah banget. Untuk kacamata ini, guys, dia beratnya itu 30 gram. Bahannya itu PC. Stylenya itu full frame. Dan ini bisa dipakai cowok ataupun cewek. Dan barangnya ini cerminnya itu datar ya, guys. Nah, yang aku punya 4 warna. Yang pertama, aku punya warnanya itu hitam pink. Terus aku juga punya variannya yang pink hitam. Dan aku juga punya yang transparan putih, guys. Dan yang terakhir aku punya variannya itu yang putih abu-abu, guys. Setelah aku cobain, ternyata keren-keren banget kacamatanya, guys. Dan ini adalah salah satu kacamata yang wajib banget kalian punya. Lanjut, ini adalah kacamata yang kedua. Nah, kacamata yang kedua ini aku cuma punya satu warna doang. Ini harganya itu 6.700-an dari harga 30.000 diskon 78%. Dan yang punya aku ini warnanya itu silver, guys. By the way, semua kacamatanya itu diplastikin kayak gini ya, guys. Jereng jeng jeng, kayak gini bentuknya. Nah, ini ukurannya itu lebih kecil dan ini tuh besi, guys. Frame-nya itu besi. Ini kacamatanya itu kayak gini ya. Ini nggak terlalu kelihatan sih kalau dari sini, guys. Aku bakal langsung nunjukin ke kalian kayak gini detail produknya. Kalian bisa lihat kan? Ini tuh nggak ada yang pecah, cacat, ataupun yang retak, atau bengkok pun nggak ada, guys. Nah, kacamata ini bahannya itu dari besi dan ini beratnya cuma 25 gram aja, guys. Lanjut, ini adalah produk yang ketiga. Nah, kacamata yang ketiga ini harganya itu 7.600-an dari harga 30.000 diskon 74%. Dan yang aku pesan ini warnanya itu candy pink, guys. Rarara, kayak gini kacamatanya. Tuh, ini kurang jelas ya, guys. Oke. Ini dia detail produknya, kalian bisa lihat dong. Ini bagus banget, gak ada yang peot, rusak. Parah sih, bagus banget harganya. Sumpah ini murah banget ya. Oke, next. Nah, kacamata ini aku punya dua varian warna. Ini harganya itu cuma 7.900-an. Apalagi ini ala Korea gitu loh. Dari harga 15.000 diskon 47%. Dan yang punya aku ini warnanya itu rose gold dan warna bronze. Tarara. Nah, ini dia kacamatanya kayak gini, guys. Ini modelnya tuh yang rada gede gitu ya, modelnya. Tuh, kelihatan ya.
kurang jelas ya guys. Ini dia detail produknya, bagus banget. Ini sesuai banget sama foto. Nggak ada yang retak, nggak ada yang pecah, nggak ada yang peot sama sekali guys. Kacamata ini beratnya itu sekitar 24 gram doang. Dan kacamata ini bahannya itu dari besi, gagangnya mix sama plastik juga. Ready banyak banget warna yang cakep-cakep, tapi aku milih dua warna ini. Bagus banget sih. Oke, lanjut lagi. Nah, ini aku cuman punya satu warna aja, guys. Ini harganya itu 7.500 dari harga 8.600-an, diskon 14%. Dan yang aku punya ini candy kuning, guys. Oh ya, yang ini frame-nya itu lebih kecil gitu ya. Lensanya juga kecil, guys. Tuh warna kuning kayak gini. Kacamata ini sama, dia itu nggak ada yang retak, nggak ada yang pecah juga, nggak ada yang bengkok juga guys. Untuk kacamata ini beratnya itu cuma 20 gram, lebih ringan. Dan ini bahannya itu gagangnya dari besi gitu, framenya guys. Mix sama plastik juga. Ini ready banyak banget warna yang cakep. Terus kacamata ini sesuai banget sama foto gitu loh guys. Lanjut, ini adalah kacamata, nggak tahu yang keberapa. Ini tuh, sumpah ini warnanya tuh yang soft gitu loh. Ini kacamatanya harganya cuma 4.000-an doang. Dari harga 6.000-an diskon 40%. Dan yang punya aku ini warnanya itu transparan ungu dan transparan pink. Sumpah ya, cakep banget warnanya guys. Tuh kayak gini, sumpah bagus banget kan. Susah ya guys aku nunjukin ke kalian, soalnya background aku tuh warnanya kayak gitu. Untuk kacamata aku yang ini guys, ini bahannya itu dari plastik dan ini modelnya itu yang glossy gitu guys. Sumpah ya, tapi walaupun dari plastik ini modelnya yang padat gitu loh. Dan ini juga banyak warna yang cakep-cakep, tapi menurut aku yang paling cantik itu yang paling super gemes banget yang warna transparan pink sama ungu ini guys. Parah sih, cakep banget. Oke lanjut, nah kacamata yang ini harganya itu 4.600-an dari harga 13.000 diskon 65%. Dan yang punya aku ini warnanya itu rose gold. Tarara. Nah yang ini ukurannya tuh rada kecil gitu. Dan ini lensanya tuh yang model bulat gitu guys. Kayak gini detail produknya bagus banget. Ini bahannya itu dari besi guys. Dan mix juga sama plastik. Kayak ini super banyak banget warna yang cakep. Dan super-super gemes banget. Ini gak ada yang retak, pecah ataupun rusak guys. Peot pun gak ada sama sekali. Oke lanjut. Nah kacamata ini harganya murah banget, cuma 6.600-an dari harga 15.000 diskon 55%. Dan yang aku pilih kemarin warnanya itu dusty tua dan warna purple. Tarara. Kayak gini guys kacamatanya. Nah kalau yang ini framenya itu kayak segi 8 gitu ya, bukan model bulat tapi kayak gini guys. Ini bahannya tuh dari besi juga dan mix juga sama plastik. Dan ready super banyak banget warna yang cakep-cakep yang lain. Yang punya aku ini gak ada yang retak, rusak ataupun pecah, bengkok juga gak ada sama sekali guys. Sumpah ini bagus banget sih, harganya tuh benar-benar di bawah 10.000 guys semuanya. Oke next. Nah ini kacamata apa ya, lebah gitu ya. Aku pengen penasaran juga kan kacamatanya itu kayak gimana. Nah yang ini harganya itu 8.400-an dari harga 9.900 diskon 14%. Dan yang punya aku ini warnanya itu hijau guys. Tarara. Kayak gini. Ini tuh warna hijau biru gitu guys. Tuh parah. Kayak gini kacamatanya. Ini lensanya tuh bulat tapi lebih gede gitu ya. Nah ini bahannya itu dari plastik untuk framenya. Ini walaupun dari plastik tapi modelnya tuh plastiknya yang padat gitu ya guys. Nah setelah aku cek tadi, ini kacamata juga banyak yang udah habis gitu variannya. Mungkin karena best seller kali ya, makanya cepet habis guys. Oke next, ini kacamatanya yang lagi happening banget sumpah. Tuh kayak gini guys modelannya. Yang punya aku ini warna kuning, ini harganya 10.000-an tapi udah sold out gitu produknya. Semoga pas aku upload besok produknya itu udah ready ya guys, semoga aja. Nah kayak gini, ini dari plastik gitu. Tuh kayak gini guys. Sebenarnya yang lagi best sellernya itu warna hitam, tapi gak tahu kenapa aku pengen punya yang warna kuning kayak gini. Lanjut, kacamata ini harganya itu 10.900-an dari harga 17.000 diskon 37%. Dan yang punya aku ini yang variannya itu leopard. Wow, kayak gini kacamatanya.
Nah, bahannya itu dia mix ya guys, antara besi sama plastik. Dan ini framenya menurut aku, lensanya nggak terlalu besar ya guys. Tapi it's okay, kayak gini juga lucu banget sih. Ini sebenarnya ada varian yang lain sih. Nah, karena semuanya aku polos-polos aja, makanya aku ngambil yang ini. Variannya itu yang leopard gitu. Ini sesuai banget sama foto, nggak ada yang pecah, retak, ataupun penyot-penyot gitu. Nggak ada sama sekali. Lanjut. Nah, kacamata ini harganya 4.000-an aja dari harga 15.000, diskon 73%. Parah-parah banget diskon semua, cuy. Dan yang punya aku ini warnanya itu teh dan warna kopi, warna teh sama warna kopi. Lucu banget warnanya, cuy. Ini gak jauh beda ya guys warnanya, kalau dari sini gak terlalu kelihatan. Tapi kalau kalian lihat secara detail, nah kayak gini, ada kan perbedaan antara dua warnanya guys. Sumpah ini warnanya cantik banget. Terus ini modelnya kayak glossy gitu loh, walaupun ini bahannya tuh dari plastik. Parah, cuma 4.000-an boy. Sumpah ya, harganya tuh bikin shock gitu loh, murah-murah banget. Wow, kayak gini. Lanjut, ini kacamatanya harganya tuh 6.600-an. Nggak diskon guys. Ini yang punya aku ini warnanya itu sand black. Nah kayak gini, ini kacamata bulat hitam gitu, yang kacamata sering dipakai sama orang yang kelihatan kayak apa ya, kutu buku gitu loh. Tuh kayak gini, bener-bener bulat banget gitu loh. Lucu banget, aku pengen punya aja kacamata yang modelnya tuh kayak gini guys. Ini bahannya tuh dari plastik, tapi ini modelnya yang doff gitu ya guys, bukan yang glossy. Lanjut, ini adalah kacamata yang paling murah untuk video kali ini. Sumpah ya, ini kacamata yang harganya permen cuy. Ini harganya cuma 2.900-an. Masa kacamata cuma segini? Dari harga 30.000 diskon 90%. Parah kan? Murah banget. Pengen nangis. Tarara. Nah, kayak gini guys. Aku punya 3 warna. Yang ini warnanya itu coklat kuning kayak gini guys. Terus aku juga punya warna yang ini biru putih, dan yang terakhir aku punya warnanya yang transparan kayak gini. Semua kacamata ini bahannya itu dari plastik, wajar aja sih harganya itu emang murah juga. Kita nggak bisa komplain banyak ya kan. Ini harganya benar-benar nggak masuk akal, benar-benar murah banget kayak gini guys. Dan pilihan warnanya ini banyak, super-super banyak banget pilihan warnanya. Nah, untuk beli ini kemarin aku bingung dan mikir beberapa kali warna apa yang pengen aku beli dari toko ini. Okay, lanjut. Nah, ini adalah kacamata medis gitu yang sekarang lagi dibutuhkan banget kan, yang lagi COVID. Nah, ini harganya tuh murah guys. Ini harganya 2.900-an dari harga 10.000 diskon 71%. Tuh kayak gini, dia tuh terpisah gitu ya guys. Dan ini tuh gak ada yang kayak patah kelipet gitu, gak ada sama sekali. Nanti kalian tinggal pasangin aja, langsung bisa dipakai deh. Lanjut, ini adalah kacamata yang terakhir guys. Nah dari sini aku punya 2 warna. Kacamata ini harganya 7.400-an dari harga 20.000 diskon 63%. Dan yang punya aku ini warnanya itu ungu dan warna putih. Jereng jeng jeng. Tuh kayak gini guys kacamatanya. Lucu banget ya, yang ini gemes gitu. Nah yang ini bahannya itu dari plastik, dan ini bahannya tuh padat gitu ya dari plastiknya guys. Ini juga sesuai banget sama foto, dan banyak banget variasi warna yang cakep-cakep. Lucu banget yang ini. Nah tadi kacamata udah selesai aku haulin. Nah ada produk lain dari paket ini. Yang pertama ada masker guys. Ini maskernya itu 50 piece, harganya cuma 20.000-an aja. Super murah banget, apalagi ini maskernya itu 3 lapis. Nah jadi dia maskernya itu dipisahin ke plastik kayak gini. Terus kita bakal dapat boxnya itu terpisah gitu. Dia takut peot ya kan, makanya dipisah kayak gini guys. Parah sih, apalagi maskernya itu lagi diskon. Sekarang kita lagi butuh banget masker kan. Apalagi ini murah terus diskon cuy, murah banget padahal. Wah, dapat satu box cuma 20.000-an aja cuy.
Lanjut, aku juga punya hand sanitizer. Nah, ini yang 100ml, harganya itu cuma 12.500 aja. Ini aku butuh banget untuk yang semprot tangan-tangan, habis pegang paket kayak gini atau mau unboxing paket kan, aku perlu banget untuk nyemprot-nyemprot paket, aku pakai hand sanitizer, guys. Apalagi nih harganya murah banget ya. Kalau misalnya kalian pengen beli, link produknya aku bakal cantumin sesuai urutan dan nomor di sini di description box di bawah, kalian tinggal cek aja. Oh ya guys, kalian gak usah khawatir karena semua kacamata ini pengirimannya itu dari Jakarta, tepatnya itu di Cengkareng, Jakarta Barat guys. Dan ini pengirimannya cepat guys, diproses dalam 24 jam. Nah kalau misalnya ada barang kalian kurang, itu juga diresponnya cepet banget guys. Ini tokonya itu udah ramah, amanah, cepet juga guys barangnya. Nah toko ini juga bisa banget untuk kalian yang pengen COD, dan ini free shipping juga. Nah buat kalian yang pengen jual lagi produk-produknya, ini adalah pilihan yang tepat karena menurut aku di toko ini banyak banget diskon, terus harganya tuh murah-murah gitu guys. Terus setelah aku cek dari toko ini banyak cashback, dan dari toko ini produknya itu lengkap-lengkap banget, bukan cuman kacamata aja. Nah kebetulan aku pengen haul kacamata, makanya yang aku haul untuk video ini kacamata semua guys. Nah, itu dia semua produk yang aku haulin untuk video kali ini. Semoga kalian suka, semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat juga buat teman-teman yang pengen nyari produk-produk yang aku rekomendasi untuk video kali ini. Jangan lupa, sekali lagi aku ingetin ke kalian, kalau misalnya kalian pengen beli, linknya udah di description box di bawah, kalian tinggal cek aja. Sebelum aku tutup video ini, jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah video apa selanjutnya yang harus aku buat, and subscribe bagi kamu belum subscribe channel aku, dan bagi kamu udah subscribe, jangan lupa untuk nyalain tombol lonceng notifikasi di sebelah kanan bawah sini guys, di samping nama aku, supaya kalian gak ketinggalan di setiap kali aku upload video baru, karena aku selalu buat konten sesuai dengan requestan kalian. And see you on my next video guys, bye bye.